Jackson, ya. Supaya nggak hidup lagi. Jadi tadi ularnya itu kemungkinan dari semak-semak ini, dari daun-daun, kemudian dia merambat ke sini, ke bunga-bunga yang ada di sini, terus sembunyi di sini, lalu karena kena cahaya lampu warna kulit ular hijau itu jadi menyala. Ternyata dia sembunyi di dalam lubang ini. Nah, ini ada lubang tadi, nggak sempat merekam pada saat menangkap. Dia sembunyi di situ, melingkar-lingkar dan nyaris nggak kelihatan. Ya, kemungkinan dari sini. Biasanya kalau ular hijau itu bertempat di daun-daun seperti ini. Dia kalau malam baru keluar dan mencari mangsa, merambat kemana-mana dan akhirnya ditemukan di sini. Teman-teman harus ekstra hati-hati, terlebih kalau di depan rumah ada tanaman bunga-bunga yang warna hijau, karena kalau ada ular hijau sangat sulit untuk terlihat.